Sensitivitasnya udah lumayan oke. Okay. Ada musuh dari mana? Oh, itu dia. Hilang langsung palanya. Nah ini. Loh, kok udah di situ? Hilang damage merah semua. Hilang. Hilang damage merah semua. Ih, dari tadi damage merah terus lu. Oke, halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground lagi. Nah, jadi di video kali ini, seperti yang ada di judulan di thumbnail, aku bakalan ngasih tahu ke kalian dan rekomendasiin ke kalian sensitivitas yang enak banget dan aimnya tuh merah terus di semua senjata. Pokoknya nih enak banget kalau dipakai di SMG, kalau shotgun tuh shotgun isi 2 sama sekar. Udah itu cocok kali pakai sensitivitas ini ya. Cara ngedratsutnya sedeng dan DPI yang aku pakai untuk video ini di match ini aku pakai 411 atau bawaan HP. Ntar kalau misalnya kurang aku bakalan bikin match kedua pakai DPI 600. Jadi ada dua tipe dengan sensitivitas yang sama ya teman-teman ya. Untuk ukuran tebel tembak seperti biasa ya 54. Ini lumayan rame nih. Kita looting bentar terus langsung barbarken, edanken, gasken. Kita pecahkan pala musuh yang ada di Brazilia ya kan. P40 boleh masuk dapur rekaman. Kita ke atas Brazilia atas ya. Ini sensitivitasnya udah lumayan oke. Ada musuh dari mana? Oh itu dia. Hilang langsung palanya. Damage merah semua ya kan. Bukan kaleng-kaleng nih bos. Anda nembak duluan, Anda yang nabrak, Anda yang rata. Anda. Oke, bentar. Nih bontinya harusnya bagus sih. Kalau nggak bagus, oke, lumayan pes 4 ya kan. Tapi helmnya masih level 1. Gak apa-apa, terabas. Kita udah dapat sekar sama MP soalnya nih. Udah boleh-boleh nih ya teman-teman ya. Ada musuh lagi nih. Ngapain kamu loncat-loncat? Kayak pocong ya. Hilang lagi Rafif JR tuh yang leaderboard tadi aku lihat. Boleh-boleh kamu ya. Wih, toolkitnya banyak sekali. Mau pindah ke Brazilia atas di jalan kita ketemu banyak musuh. Loh, ada yang pakai toolbox. Pakai chrono. Oh. Hilang palanya. SMG Israel juga kan. Semua makin lama makin terlihat. Semuanya rasa. Aduh. Cuk, aku lapar. Ayolah kita pindah ke Brazilia atas. Kita barbarkan. Karena aku lapar kita bunuh semua musuh dan kita headshotkan. Karena sensitivitasnya enak banget. Pede nih aku nih. Ada musuh lagi guys. Rame juga nih Brazilia. Tidak kena karena nggak kelihatan juga kepalanya arah mana ya. Bingung tadi. Kita deketin aja. Kita lewat sini dulu coba. Awak kening. Yo adu aim bos. Tapi kurang enak kayaknya. Tuh kan kurang enak kan. Mending kita maju. Soalnya helm kita level 1 teman-teman ya. Barbar boleh, goblok jangan. Kita harus selalu ngotak kalau barbar. Kita ajakin adu aim. Oke di situ ya. Kelihatan. Terpaksa. Gak hilang kepalanya, kurang kencang ngedraksud. Sorry bos. Simpankin dulu ya, sabar. Santuy, kalem. Ntar lagi aku datengin kau. Diganatin bos. Kalem. Woi di atas. Bilang langsung drag. Kamu jangan ngajakin adu aim sama aku ya. Ini sensitivitas lagi enak nih. Yuk bisa yuk. Mana lagi yuk. Sini store pala. Ada yang ngeras tadi nih. Tidak perlu lama-lama lah ya. Kita looting sebentar. Gak usah di situ musuhnya. Ada stepnya. Bener-bener gak mau. Majuin aja lah ya. Di rumah kuning dia. Udah jelas tapi kata palku. Udah ini dia.
Hilang. Gak mati, kebal. Kebal musuhnya lo. Jagoan mana kamu? Hah? Kok bisa gak mati? Hebat sekali. Sabar, kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita kayak headshot 2 peluru mati kita. Helm level 1 soalnya ini. Loh, kok udah di situ kamu hilang, damage merah semua. OP siapa enggak tahu. Ada musuh lagi. Mantap, yuk semua sini maju. Boleh, 1000 ku tampung ya. Kuladenin. Langsung hilang palanya loh. Tidak usah lama-lama. Kita plank dikit, kita raskan ya. Gak jadi. AWM coy. Aku paling gak berani ya majuin AWM. Aduh, ada siapa nih? AWM. Bisa yuk, bisa yuk. Ini device seperti biasa ROG Phone 3, teman-teman. Tuh. Ada musuh di belakangnya. Di mana yang di sini tadi? Sana ada musuh. Tuh. Yang bisa nih kita ajak AWM nih ya. Uf, apaan tuh? Lewat ih. Lewat atas kepalaku, guys. Takut. Mundur. Kepalaku lewatin anjir. Wah, sedih banget. Ngeri anjir. Apa tuh? Notif yang ngeri banget loh. Santai-santai. Yuk, bisa yuk. Sekolah belum gabung. Woi, perang dia, guys. Majuin langsung. Jadi orang ketiga ya. Di manakah dia? Oke. Sudah hilang kepalanya satu hit sama kena awakening tadi ya. Satu hit pala tuh. Langsung hilang palangku. Untung gak mati. Emotin dulu, ya kan. Oke, sukses ya teman-teman ya. Ratakan Brasilia. Kayaknya sih udah kelar, nggak ada musuh lagi nih. Dan dia dapat shotgun kita nih. Boleh-boleh nih. Tapi kayaknya kita tambahin ke coba DPI 600 gimana teman-teman? Seru kayaknya kalau kita tambahin match, kita main lagi pakai DPI 600. Atau match ini aja, tak rubah DPI-nya. Enaknya gimana ya? Ya bunuh diri aja kita pindah. Okay. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kadavi di game Free Fire Battleground. Lagi. Nah, jadi di video ini enggak usah opening kayaknya. Karena tadi aku udah main, udah cobain sensitivitas ini di DPI 411. Jadi langsung saja kita cobain barbarken di DPI 600 ya. Rame nih, lumayan ya. Dua orang. Bisa nih kita jadikan bubur ya, bounty. Hilang lah si kepalanya. Gak kena-kena lu dari tadi. Tuh takat kayaknya. Tuh bakal takat. Soalnya tempatnya susah. Gak kena-kena aku nembak. Yang penting headshot intinya akhirnya. Tapi tetep aja, kalau gak kena-kena tuh ngeselin. Tempatnya terlalu sempit loh teman-teman loh. Waduh. Oh iya, di sini aku kayaknya belakangan ini jarang facecam dulu ya teman-teman ya. Buset. 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 Wis, ada step. Di mana nih? Di atas. Kita langsung datengin aja. Oh, ini. Ini tuh. Aduh. Hilang lagi damage merah semua ya kan. Masih ada orang ninju-ninju nih di atas nih. Tapi kayaknya di atas factory nih. Di atas factory nih iya nih. Enggak mungkin enggak nih. Udahlah, kita kabur aja. Malas ngurusin yang di atas factory nih. Selin. Di depan. Oke, dia pasang krono, guys. Bisa nih ya. Ih, dari tadi damage merah terus lu. DPI 600 isril. Isril, guys. Kita lootin bentar. DPI 600 isril. Damage yang gak ada kuningnya. Iya kan, gak? Dari tadi gak ada kuning kan? Cuman tadi ya kill pertama miss semua tembakanku. Tapi ujung-ujungnya damage-nya merah semua. Semang jago diriku ya. Canda. Gak jago sih. Aku juga noob. Aku noob sama sama kayak kalian yang masih noob. Kalau kalian aku jamin udah banyak yang pro sih. Karena udah sering lihat. Wih, ada lagi tuh. Wah, ini ada damage kuning. Kita gak mau damage kuning ya. Kita majuin. Kita pepeng shootin ya kan. Yuk, bisa ya. Idih, tembak kepala. Ih. Apa karena DPI 600 nih ya.
hilang palanya. Oh iya, jadi kalau DP 600 ngedraksinnya jangan kenceng-kenceng. Kalau enggak nanti bakalan miss ya teman-teman ya. Santai aja, santai. Yaudahlah ya, kayaknya sekian aja untuk video kali ini ya teman-teman ya. Soalnya ya udah kerasa banget kan sensitivitasnya, enak kali udah. Udah record 2 kali aja udah.